guys, apa kabar guys? How are you? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe-nya ya. Di channel YouTube ini kita banyak review-review barang, itu unboxing barang, itu barang impor mau barang lokal ya. Jadi kita belanja, kita jual kembali. Nah, kalau misalkan kawan-kawan pengen belanja barang impor, pengen yang ada supplier, bisa WA dari kita. Jadi kawan-kawan misalkan kayak di Jakarta, di Jawa, di mana, di Sumatera, ataupun Kalimantan, itu bisa kita supply. Jadi tanpa membayar pajak, karena pajak sudah kita bayarkan di kota Batam ya. Jadi nggak usah khawatir, kita kebetulan berbasis di Batam, kota Batam. Oke, yuk. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dong. Biasa YouTubers belajar ya, pas pemula nih. Oke, ini saya punya barang nih. Seperti ini cukup bagus. Ini saya beli lokal, emang sih di Jakarta, cuman packingnya cukup bagus. Lokal seperti ini, tapi kalau barang impor, aduh, packingnya itu cuma plastik dibungkus udah, dan nggak tahu itu barang elektronik dan berapa sejauh itu kirimannya. Mereka hanya mencari yang murah, masih ada cukup murah ya barang ini. Nah ini, yuk kita unboxing. Mungkin saya review nanti sih, cuman nggak terlalu review mendalam ya, nggak banyak ya barang ini apa aja. Nanti di next video kita bakalan review. Di sini hanya ala kadar ya, menunjukkan ini adalah alat ini gitu. Oke. Ini adalah kebetulan spare part elektrikal untuk proyek. Nah, ini. Oke. Jadi kawan-kawan, siapa tahu ada membeli PLC, driver, terus itu servo, stepper, itu bisa lihat barangnya sudah dicari ya. Kita bisa impor, kita bantu cari harga, tidak kita konsultasi. Nanti jika ingat saya kasih nomor WA saya di bawah, jika tidak ingat ya kawan-kawan bisa itu dong chat ya. Bang, mana nomor itunya? Komen ya. Oke, ini. Wah, oh, double plastik ya. Ini hanya plastik dalam. Tapi kan pakai box sih. Oke, yuk kita review. Apa? Plastiknya rusak. Salah kan guys, kan di box sih. Kecuali ya bagus, kita pakai lagi ya. Tereng. Apakah ini tereng? Oke. Yang kita order itu MCB breaker. Project kita. Kalau kawan-kawan bisa mau order tinggal itu. Ini kebetulan merek Jin 2P, arusnya itu 10 ampere. Oke. Lalu ini sekarang apakah ini Jin juga? Jin. Maka ini dalamnya kita tengok, ini adalah kontaktor. Nanti kita review di next video ya. Jadi sini hanya video unboxing saja. Apalagi kayak ini keren, sama ini adalah kontaktor, jadi saya order juga kontaktor. Iya, asik. Oh bagus loh, ada manual book yang cini standar banget cini. Harganya cukup itu ekonomis, terjangkau, kualitas lumayan sih, bagus ya, sih. Bagus kok kualitasnya. Nah ini ada selector switch merek 4. Tengok ya. Berapa P yang saya order tuh 2P. Wah, betul 2P. Ini adalah 2P guys. Iya. Anda dapat bautnya. Oke guys. Ini dia barang yang kita order. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Sekian dari video ini. Sini kita kadang menjelekan, nanti kita review satu-satu ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Bye-bye.